apa? aku udah ngomong tadi, cuman beda suaranya. Selamat malam. Kembali lagi. Kembali lagi apa? Kalau ngomong bet, tek, patah gitu. Makanya ada kasurnya di sini yang nolongin aku. Oke. Jangan pegang-pegang, kamu udah mau nikah, ntar jadi fitnah. Aku tahu. Sebelum terjadi fitnah, mari kita tegur teman-teman kita dari Palangkaraya. Halo Palangkaraya. PKY ya, PKY. Yoi. Palangkaraya belum pernah gue kesana kayaknya. Gue juga pernah. Belum pernah ya? Aku udah pernah. Palangkaraya itu di? Di ini, Sumatera. Oh iya. Oh Kalimantan. Kalimantan, oh. Salah. Iya Kalimantan. Ya udah. Main Sumatera aja. Pokoknya dia tuh ngomong apa yang lewat di palanya dia, sebut aja langsung. Oke, dari Andi Latif, Arboretum. Arboretum, bos, nyaru menteng. Iya, wisata edukasi. Tentang orang hutan. Oh, iya. Ada fotonya? Ada fotonya nih. Mana? Arboretum, tuh, wisata edukasi orang hutan. Jadi orang hutan ini memang harusnya udah dilindungi di Indonesia. Tuh. Orang hutannya lucu ya. Tuh. Warnanya coklat, kalau yang warna hitam apa? Warnanya hitam biasanya semut bako. Enggak, seriusan. Banyak siamang, ada simpanse. Ya? Oh iya, maksud aku simpanse. Mm-hmm. Iya, simpanse yang pintar. Mm-hmm. Tapi nggak ada di kita simpanse. Emang dia pintar ya? Pintar. Simpanse. Oh. Iya, lulus paket Z. paket ABC. Paket Z apa isinya? Ayam 2 sama nasi. Ini ada lagi dari Ito E. Etasan. Ya. Keren Bang Kirai Sebangau Sob, teman tempat menikmati sunset karena jauh dari laut pantai. Hiburannya keren, ada klotok atau perahu musin, akamsi nyebur. Hah? Videonya ada. Ada videonya. Oh. Apa sih? Mana videonya? Mana videonya? Keren Bang Kirai namanya. Mana videonya? Ada perahu klotok, perahu mesin. Kenapa sebutnya perahu klotok? Karena bunyinya gitu, klotok. Oh, yang kayak mainan anak kecil itu ya. Klotok gitu. Iya. Oh, berarti dia perahu tuk-tuk ya kalau di tuk-tuk. Oh, berarti dia pakai api juga berarti ya jalannya. Oh, enggak dong, kebakaran perahunya pakai api juga gimana sih? Pakai mesin. Mana abangnya disundut belakang nyala. Oke, kita mau ngikutin lagi. Untuk kuis di Twitter. Kecintaan badminton ya. Ya, nanti kita akan telepon buat dapetin pulsa. Jadi buat teman-teman yang belum ikutan, silakan ikutan di Twitter kita. Pakai hashtagnya tadi udah ada. Saya juga lupa soalnya. Lihat aja nanti hashtagnya yang di replace-nya lu ceritain ke kita kecintaan lu tentang badminton. Iya, ini. Gitu. Hashtagnya ada malam-malam pulsa aku harapanku. Oh, di net ada badminton. Iya. Ada Palu Gaco nih dari Soi Malam. Yeay. Kita masuk ke Palu Gaco. Ini ada yang nantangin kita dari 0811-7234. Mau nantangin host malam-malam meniru ini nih. Ada videonya. Mana? Oh, gampang. Oh. Gampang sih gak bisa gue. Muncul tiba-tiba. Muncul, guys. Yuk. Aku gak pernah pakai cara pakai whipped cream gimana sih? Gimana? Dikocok dulu. Emang kalau gak dikocok kenapa? Gak bisa, gak enak. Gak jadi satu, gak berbusa. Gak berbusa. Ya maaf, aku gak pernah bikin kue tart, jadi gak tahu pakai whipped cream. Gak mesti kue tart, kopi juga ada yang pakai whipped cream. Aku gak pernah minum kopi pakai whipped cream. Ya udah nih, sekarang cobain. Gue ada kopi tuh. Nah nih. Terus pencet gitu? Ya pencet, masa disedot langsung dari situ. Ih, kok bunyi? Gak emang bunyi. Aduh. Bisa di silent, ntar punya. Masa whipped cream di silent bunyinya? Handphone lu aja kalau di silent gitu. Emang harus bunyi. Masa gak bisa? Nih. Bisa, aku buat kue. Kenapa lu sampai tahan napas?
Emang tangan aku tahan nafas ya? Tidak. Kan lu cuma mencet gituan doang. Aku gak pernah. Terus gimana? Nih ya, kita. Satu, dua, tiga. Rambut aku kena whipped cream. Gue pikir kenapa. Rambut aku kena whipped cream. Tarar, kurang pakem. Kurang pakem lu ngerem. Lu lagi ngapain, main whipped cream apa ngerem? Bentar, maksud aku kurang tebal, whipped creamnya kurang berat. Tebal sama pakem beda, Dita. Ya, apa yang dia otaknya langsung keluar aja. Nanti kita terusin itu. Lagi tetap di malam. Jangan.